Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Di antara manfaat puasa akan menjadi syafaat bagi kita. Kita semua ini butuh syafaat. Cari sebab-sebab syafaat. Menjawab doa setelah adzan membaca doa. Ya. Kemudian banyak baca Al-Quran jadi syafaat. Kemudian banyak salawat atas Nabi, syafaat. Kemudian juga ini puasa adalah syafaat. Gimana tidak nanti di padang mahsyar coba. Manusia dikumpulkan, matahari dekat 1 mil. Sekarang loh jaraknya matahari sekitar 46 atau 49 juta kilometer dari kepala kita. Panasnya ada kayak gini di atas kepala kita. Ya. Masing-masing manusia nanti ditenggelamkan dengan keringatnya sesuai dengan dosanya. Belum lagi ketika di persidangan nanti Allah itu paling marah. Kapan marahnya Allah? Ketika di padang mahsyar. Yang kata Rasulullah, lam yaghdab mithlah wala ba'dah. Allah enggak pernah marah sebelumnya dan sesudahnya seperti di padang mahsyar. Yang waktu itu arsnya Allah dipikul 4 malaikat. Satu malaikat ini panjangnya, jaraknya antara telinga dan bahunya 700 tahun perjalanan. 700 tahun, kebayang. Umur kita ada berapa tahun? Nah ini 700 tahun perjalanan gak berhenti-berhenti. Telinga sampai bahu. Ini malaikat yang memikul arsnya Allah. Ketika di padang mahsyar, ketika Allah semarah-marahnya waktu itu, dipikul oleh 8 malaikat. Kenapa? Karena yahtaz. Arsnya itu goyang karena marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa ini adalah sebab mendapat syafaat. Subhanallah. Kemudian dengan puasa pula, ya, juga di antara manfaatnya puasa adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Menambah iman kita. Ya, itu dari sisi duniawi, ukhrawi. Semakin kita kenal, semakin kita tahu manfaatnya puasa, kita semakin semangat puasa. Puasa bukan hanya menunaikan ibadah wajib. Puasa kan wajib, saya harus puasa. Ini orang yang ngomong kayak gini belum merasakan lezatnya puasa. Tapi kalau dia merasa wajib ditambahi cinta dengan puasa, maka akan merasakan lezatnya puasa. Itu rahimahumullah. Hadza siratun mustaqim.